Ya ini dia pemirsa, 11 pertama dari Gresik United. Kembali Ulul Arham di bawah misalnya gawang, Erlangga, Dimas Soekarno, Frank Sokoy, Gardika, Renzi, Yamaguchi, Ibnu Hajar, Malik Prayitno, Diki, Rafli, dan juga sang juru gedor senior mereka, Samsul Arif Munib. Sementara ini dia pemirsa, 11 pertama dari Persipa Patih. Di bawah misalnya gawang ada Junaidi, Yudi Safrizal, dan juga Yakub Yumbi berduet di pos tengah pertahanan. Lestaluhu, Gustur, Cahyo Putro, sang kapten. Wahyu Soekarta, Malik Prayitno. Pindahkan bola ke sisi kanan, ada Diki Kurniawan, kembali Diki. Coba rangkai kerjasama dengan Gardika Arya. Baik sekali Gardika. Gardika Arya, tepat tadi. Bagaimana Yudi Safrizal. Overlap sampai ke dalam kotak penalti. Ini dia pemirsa, dalam tangan lambat. Jadi baik kerjasama antara Renzi Yamaguchi dan Jisba Patih. Sudah lakukan, oh bahaya. Ada tanggapan yang tidak lengket tadi. Ataupun halawan dari Ulul Arham. Ini dia. Mencart yang jauh tadi dia. Terlepas tadi bola. Samsul Arif. Samsul Arif. Cari ruang tembak. Samsul Arif Munib. Oh, shooting kembali. Sayang sekali. Junaidi Bahtiar. Sudah lakukan, tenang bebas kali ini, Gresik. Oh, baik sekali, dan tepat pada penjaga gawang. Junaidi Bahtiar, sebuah percobaan shooting tadi dari Malik. Oh, baik sekali kali ini, curi bola. Gresik United momentum kali ini, Ibnu Hajar. Diki Kurniawan, Diki Kurniawan, umpan tarik dia berikan, dan sayang sekali peluang di muka gawang yang Samsul Arif Munib yang memiliki tugas tadi untuk Yakub Yumbi. Oh bahaya kali ini Persiba Pati. Imam Bagus Kurnia kembali, sudah tiga kali ini. Ini dia. Ibnu Hajar. Berikan kepada Dimas Soekarno. Dimas sangat jeli melihat Malik Prayitno. Malik Prayitno. Pas kepada penjaga gawang. Junaidi Bahtiar. Bukan bola yang sulit tentunya. Oh bahaya kali ini, peluang untuk Gresik United dan gol tercipta di awal babak yang kedua. Ya ini dia pemirsa, dalam tayangan ulang nampak sulit memang bola ke pojok. Bola dari Malik Prayitno buat Diki Kurniawan dengan tugasnya dan Tanziko. Nah tentunya bisa memberikan dampak positif untuk menjaga ketertinggalan. Kita tunggu kali ini, Rafli, masih Rafli. Rafli berikan umpan, Samsul Arif, back header yang masih mampu dihalau. Malik Prayitno, Malik Prayitno. Masih lemah tadi dan akan dijangkau oleh penjaga gawang. Fendi Ninggar sudah lakukan, oh sudah bebas tadi. Bagaimana Muhammad Afrizan? Ini dia umpan yang sangat baik tadi dari coba lakukan passing lebih tinggi kali ini Persipa Patih. Muhammad Ridwan dari sisi kanan pemirsa. Muhammad Ridwan coba cari kawannya, berikan saja kepada Diki Kurniawan. Diki, oh umpan sangat baik Akbar Firmansyah. Akbar, ada Frank Soko yang membuka ruang. Akbar, oh dan gol! Muhammad Ridwan memanfaatkan umpan yang brilian dari Akbar Firmansyah. Menggandakan keunggulan Gresik United. Umpan matang kepada Muhammad Ridwan yang lolos dari penjagaan dua bek tengah dari Persipa Patih. Yakub Yumbi dan juga Ahmad Khairul Huda.
Dragman, drag pass. Bima Soekarno. Malik Prayitno. Oh, Akbar Firmansyah. Akbar. Oh, Akbar Firmansyah. Umpan dia berikan, tapi masih mampu dihalau oleh Junaidi Bakhtiar. Lahirkan sepak pojok untuk Gresik. Menggantikan Wahyu Soekarta untuk Gresik United pada laga sore hari ini. Gresik United FC 2, Persipa Pati 0. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu pemirsa pada laga selanjutnya.